Ini yang ditunggu-tunggu. Hua, hua, hua. Ini adalah Samsung Galaxy S9 Plus. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raden TV. Oke, di video kali ini sesuai dengan janji saya kepada kalian semua, saya di sini akan membagikan semua handphone ini kepada kalian semua. Hore! Oke, ini 246810 ya. 246810 saya akan bagikan kepada kalian. Yang pertama tipenya yaitu OPPO A5s, terus yang kedua Vivo Y93 2, terus yang ketiga yaitu Samsung Galaxy J2 Prime, terus yang keempat Sony Xperia Z5. Sudah 4. Terus yang kelima yaitu Samsung Galaxy J1. Terus yang keenam iPhone. Bagi pemenang yang keenam yaitu iPhone. Terus di sini yang ketujuh Samsung Galaxy J1 Mini Prime. J1 Mini Prime buat kalian semua. Cocoklah buat Anda. Ini semuanya saya akan berkualitas dan bergaransi ya. Terus yang ke-8 yaitu Xiaomi Redmi 5X Prime, yaitu RAM-nya 3GB, internalnya 32GB. Mulai besok kita akan kirim. Sekarang kita akan packing satu per satu. Terus yang ke-9 Samsung Galaxy Karamel. Samsung Galaxy Karamel ya. 9. Ini yang ditunggu-tunggu. Ini adalah Samsung Galaxy S9 Plus. Ini adalah Samsung Galaxy S9 Plus ya. S9 Plus ini bandrolnya di sini kita tempel yaitu 7 juta rupiah. 7 juta rupiah guys. 7 juta rupiah. Terus sekarang kalian sudah tahu semua ya. Hadiah-hadiah yang ini sudah saya sampaikan kepada kalian semua. Jadinya mulai besok kita akan kirim ya. Kita masukkan lagi ya, yaitu untuk packingannya ya. Ini karena udah saya siapkan dari kemarin kotaknya ya. Udah saya siapkan untuk kita kirim setiap pagi. Dari itu bagi kalian siap-siaplah jadi pemenang ya. Yang ingin membeli handphone-handphone murah meriah juga. Jika ada yang nonton, yaitu reseller, ada yang nonton reseller di sini, bisa hubungi saya, bisa chat WA juga, ya pokoknya bisalah semuanya di sini. Saya layani Anda dengan sepuas hati Anda. Bisa chat WA, bisa di komentar tanya-tanya, bisa di Instagram juga, di chat di Instagram ya. Jadinya saya tunggu kalian semua, ya. Saya tunggu kalian semua yang punya toko-toko baik di luar kota. Kalau di luar kota, jadinya kita kirim. Misalkan ada di Jakarta kah, misalkan ada di Jawa Barat kah, misalkan ada di NTT, Flores, atau Bima, Lompu, Sumbawa, ya kita kirim semua ya. Kecuali yang ada di Lombok bisa mampir ke toko saya di Raden Cell 2 ya. Di Raden Cell 2 tempat saya taruh barang-barang saya kan. Rencana sekarang saya akan membuka Raden Cell 3 ya. Doakan kami supaya secepatnya mendapatkan kontrakan ya, karena saya di sini. Buat kalian yang mungkin ada subscriber saya yang dari Mataram, bisa ya, bisa bantu saya untuk mencari kontrakan di sana. Nanti adalah buang rokok Anda. gampang pokoknya. Misalkan nanti buat kalian yang ada di kota Mataram yang yang ingin membantu saya untuk mencari kontrakan untuk saya buka Raden Cell 3,
karena saya rencana mau jual beli handphone di sana ya. Barang-barang lelangan saya taruh di sana. Sambilan kita nge-review di sana nanti bagaimana perjalanan ya. Sambilan saya ingin membantu buat kalian pengusaha-pengusaha baru yang ada di Lombok maupun yang ada di luar sana. Saya akan selalu pantau Anda, saya akan selalu lihat bisnis Anda ya, saya akan selalu pokoknya selalu di samping Anda ya, saya akan selalu mengajar. Karena di sini kita dibilang sukses itu di umur ya bilang 30 tahun lah ke bawah lah, kalau umur udah 60 tahun kah, 40 tahun kah, atau 50 tahun gitu, kita sudah merasa ya tidak. Kalau kita sukses di usia sana, kita tidak terlalu apa? Kita tidak terlalu senang lah gitu, tidak terlalu merasa bangga-bangga lah gitu. Kita terlalu bangga karena kita udah umurnya sudah tua. Oke? Buat kalian para yang masih sekolah SMK, SMK, SMA, pokoknya sederajat ya, yang masih kuliah-kuliah awal-awal kuliah ya, mari ya. Kita menciptakan ya, memang sih kita beda-beda jalan ya, kita beda-beda jalan untuk menuju kesuksesan. Ada yang sukses di bagian ini kah, ada yang sukses, tapi saya yakin ya yang ikut di channel ini pasti termotivasi. Dalam artian di sini walaupun tidak termotivasi, akan tetapi ada lah daya tarik ya di dalam hatinya, bahwa ada gambaran lah ya. Karena saya di sini pribadi, saudaraku, kalau saya mengingat masa lalu ya, di dalam bisnis saya mulai dari modal nol ya guys, mulai dari modal nol, bisa dilihat ya, nol ya, mulai dari modal nol. Akan tapi saya itu selalu sabar berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa saya itu kepengen ya, kepengen kayak yang lain-lain lah gitu. Jadinya saya dari sekarang, dari dulu sampai sekarang, saya tidak pernah melupakan yang namanya ngaji ya, qiraatul Quran lah gitu. Karena dari sana terdapat petunjuk ya, terus hati kita tenang, terus pemikirannya pun tenang, hati kita selalu senang gitu. Jadinya pokoknya tidak lepas ya, terus dari doa orang tua ya. Dari doa itu sangat ijabah sekali ya. Dulu memang kita pernah sering kita diuji ya, kalau namanya orang yang bakalan sukses itu paling banyak ujiannya ya. Saya dulu sering banget yang namanya kehilangan ya. Yang pertama saya kehilangan motor kesayangan saya yaitu Satria F ya. Terus yang kedua yaitu Jupiter MX, itu Jupiter Yamaha ya. Terus yang ketiga lagi saya beli motor yaitu Satria F juga hilang ya. Terus ini udah mau udah hampir-hampir kaya atau hampir-hampir sukses lah gitu, dalam artian hampir mempunyai duit yang lumayan lah. Terus saya beli Kawasaki Ninja ya, saya beli waktu itu harganya 38 juta lah ya, pokoknya 40-an juta lah. Itu ya sudah saya pakai 3 bulan ya, dicabut lagi sama Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam artian dicuri ya, dicuri. Oke, tapi saya selalu sabar ya, tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa apa, bahwa itu bukan rezeki saya ya, nyawa pun juga bisa dicabut, apalagi rezeki. Ini semuanya adalah titipan ya. Makanya dari itu saya terbuka atau saya mengharapkan doa kalian semua, bahwa saya ini benar-benar berbagi, benar berbagi. Terus saya tidak mau ada imbalan apapun, akan tetapi saya doakan kami supaya menjadi orang yang sukses, dalam artian terus selalu senang, terus selalu gembira sama keluarga, selalu hidup aman, sentosa, sejahtera, gitu saja sih. Tidak mau terus kenapa saya selalu berbagi, karena saya lihat ya, tanpa kalian channel ini juga tidak akan maju-maju ya, tidak akan maju. Saya juga di sini mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian semua. Saya itu tidak bisa bikin konten ya, saya tidak bisa bikin inilah, tidak bisa bikin itulah, karena itu saya baru-baru sih, pemula juga ya, pemula-pemula di sini. Akan tetapi saya manfaatkan untuk berbagi ya, soalnya kalau saya berbagi langsung secara langsung nanti tidak ada kenang-kenangan ya, dalam artian tidak ada kenangan, saya tidak dapat nanti mungkin tidak mempunyai anak atau apalah ya. Misalkan kita berbagi kayak begini sampai sepanjang masa, akan dilihat video kita sama anak-anak kita kelak ya.
jadinya saya khusus di channel ini adalah gudang berbagi ya. Pokoknya setiap hari ini seperti yang sudah kita packing tadi, kita akan kirim langsung ya. Pokoknya di sini Anda sudah tahu semua, yaitu yang berisi ada Samsung 246 ya, 4 terus ada Vivo, terus ada Oppo, ada Xiaomi, pokoknya lengkap. Sony pun ada ya, Sony ada, iPhone juga ada. Jadinya saya akan selalu berbagi kepada kalian semua ya. Kali ini kita tidak akan mengajak secara random, dikarenakan saya itu akan memilih ya. Pokoknya siap-siap dah Anda jadi pemenang ya. Pokoknya siap-siap akan semuanya kebagi ya. Nanti tapi itu hak Anda, harus janji ya. Nanti jika barang Anda saya sudah kirim, Anda unboxing lalu masukkan ke YouTube atau bisa kirim ke saya, mungkin saya akan menguploadnya ke channel ini ya, bahwa Anda telah mengunboxing barang dari Raden ya, dari Raden TV ini. Oke, kayaknya cuman segini aja kualitas saya di sini, saudara-saudaraku. Ruangannya cuman segini-segini saja. Saya lebih senang di sini. Mungkin ada sih tempat ruangan-ruangan yang belum kepake, akan tetapi saya lebih senang di sini karena di sini luas. Oke, guys, semuanya sudah kita review kepada kalian, terus sudah saya cerita kepada kalian, sudah saya curhat tentang masa-masa saya. Makanya dari itu, Anda semua mulai sekarang marilah kita sama-sama untuk belajar menjadi orang-orang yang giat ya, kita rajin ya dalam mencari nafkah ya, dunia dan akhirat. Jangan, yang penting jangan kita melupakan, gara-gara kita nanti sukses terus banyak duit kita melupakan akhirat kita, itu jangan ya. Kita selalu dunia dan akhirat kan, kita selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita selalu ingat mati ya, karena kita kalau ingat mati kita selalu ingat sama Tuhan yang maha kuasa, sang pencipta, si Rabbi. Oke, kenapa saya terlalu banyak ngomong begini, karena saya hidup mandiri ya. Saya selalu hidup di pondok pesantren. Yang pertama saya mondok di pondok pesantren di Kota Mataram, di Mataram juga, di Al-Azizia KP Gunung Sari. Terus yang kedua di Anjani Lombok Timur, NW ya, NW Anjani Lombok Timur. Terus lanjut kuliahnya di Universitas Islam Negeri Mataram ya, jadinya pokoknya di Mataram. Kapan-kapan saya bisa berkunjung ke toko Anda, para reseller yang ada di Jawa, saya akan berkunjung ke toko Anda untuk melihat bisnis-bisnis Anda. Tapi saya mau melihat yang akan saya bimbing, dalam artian yang sering saya kirim barang ke sana, para reseller, jadinya saya akan berkunjung ke toko Anda. Oke, guys, kayaknya cukup sekian video kali ini. Syaratnya sangat mudah sekali untuk mendapatkan handphone-handphone ini, yaitu subscribe channel Raden Channel dan Raden TV ini, tempat channel ini, karena di sini channel khusus gudang berbagi ya. Ini khusus untuk berbagi. Terus follow Instagram Raden TV juga, karena sudah ada. Kita siapkan link di bawah, udah ada semua linknya. Terus ini handphonenya kita akan mulai kirim besok ya, kita akan mulai kirim besok pagi. Oke, nanti pas saya packing, saya videoin, lalu pas dijemput sama kurir nanti saya videoin juga, supaya nanti bisa dilihat ya, sampai 10 handphone ini habis. Oke, pokoknya begitu, begitu, begitu terus ya. Makanya dari itu doakan ya kami ya, kita saling doakan lah, bukan Anda aja yang mendoakan kami. Terus kemarin berkat doa Anda, alhamdulillah istri saya juga sudah berisi ya, berkat doa kalian ini ya, berkat doa kalian. Makanya doa itu ijabah ya, tergantung banyak yang berdoa, terus keikhlasan berdoa ya. Saya sangat bersyukur sekali, guys. Saya sangat bersyukur sekali karena apa yang saya mau dikabulkan sama Tuhan yang maha kuasa. Jadinya saya sangat bersyukur sekali hidup saat ini ya. Maksud saya bangga sekali saat ini, dan saya di sini niat saya dari hati nurani yang paling dalam, saya ingin berbagi kepada teman-temanku sekalian ya, ke teman-temanku sekalian yang tidak pernah pelit dengan tidak pernah pelit untuk share, tidak pernah pelit untuk nonton video, tidak pernah pelit untuk selalu berbagi ilmu kepada sesama ya. Oke, kayaknya cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bye bye.